Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini Do It Yourself Travel ID. Kali ini saya ingin memberikan gambaran tentang hari pertama pengoperasian sistem operasional baru di Komuter Line Jabodetabek. Saya konsentrasi di antara stasiun Jatinegara hingga stasiun Manggarai yang merupakan titik epicenter perubahan sistem transit di stasiun Manggarai. Jadi yang biasanya dari Bogor Depok ke arah Sudirman bisa langsung ke stasiun Tanah Abang Sudirman, sekarang mereka harus transit. Seperti apa keadaan di stasiun Manggarai pagi hari ini di cuaca yang hujan? Bisa simak di video ini. Tapi jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini di Do It Yourself Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama lihat seperti apa suasana di stasiun Jatinegara yang pertama ini dan yang berikutnya nanti di stasiun Manggarai. Tampak di Manggarai ini keadaan penumpang cukup terkontrol ya, karena ini sedang ada kedatangan kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya Pasar Turi. Kemudian diarahkan untuk keluar di pintu kereta jarak jauh. Dan apabila ingin menaiki komuter lain, diberi petunjuk oleh petugas yang ada di stasiun Jatinegara. Dan beberapa penumpang mengalami kebingungan yang biasanya langsung ke Jakarta Kota. Ya, ini ada pengumuman yang tujuan Angke. Jadi terpaksa penumpang tersebut turun di stasiun Jatinegara untuk menunggu kereta menuju stasiun Manggarai ataupun Angke ataupun Duri, Sudirman dan lain sebagainya. Bisa dilihat sini jaringan kereta perkotaan Jabodetabeknya masih menggunakan yang lama ya teman-teman, belum dirubah. Semoga nanti kedepannya PT KAI Komuter Line dapat merubah sign atau tanda untuk penumpang. Tapi beberapa tanda yang seperti tadi di stasiun Jatinegara sudah sedikit banyak berubah ya. Ada yang ditutup oleh seperti selotip gitu teman-teman. Nah, kereta komuter lain dari Jatinegara ini yang ke arah Manggarai kemudian Duri sampai Angke ini tertahan di stasiun Matraman ya. Tertahan di stasiun Matraman ini cukup lama. Tadi juga tertahan di stasiun Jatinegara cukup lama. Tertahan di stasiun Matraman ini sekitar 5 menit. Nah, besok ada video baru lagi tentang perubahan line di stasiun Manggarai, kalau mau masuk ke stasiun Manggarai. Nah, ini jalur 7 yang ke arah Cikarang sekarang teman-teman. Nanti di papan petunjuk ada papan untuk mengarahkan kita untuk ke tujuan mana. Jalur 6 ke arah Duri, Angke ataupun loop line seperti yang biasanya. Tetapi yang jalur 6 ini dari stasiun arah timur, bukan dari arah Bogor seperti biasanya. Nah, ini jadi penumpang diarahkan ya, petugasnya cukup banyak ya di lapangan. Yuk sama-sama kita saksikan aja seperti apa kesibukan hari pertama pengoperasian sistem operasional baru ini. Yeah.
Jalur pulang Karawang tujuan Cikini Juanda Jakarta Kota. Jalur pulang tujuan Jakarta Kota berikutnya akan 12 kereta. Migrasi arah berikutnya berada di Jerman dan menutup Tanah Abang. Migrasi arah berikutnya berada di Jerman. Oke teman-teman, itu tadi beberapa gambaran di hari pertama penerapan sistem operasional baru KAI Komuter Line di stasiun Manggarai. Subscribe channel ini Do It Yourself Travel ID, jangan lupa tekan tombol like dan komennya sekalian. Terima kasih, mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di video ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya, besok mungkin tentang nanti update jalurnya dari Jatinegara ke arah Manggarai. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.